Finally, I can see you. Sharp teeth? I don't have any. Huge wings? None. Even so, I am still Jave, the Dragon Guardian. Eileen! I am here! Download. Jumur nonton tempat gak bersebagai ini, jangan lupa berbeda sampai SKI. Oke, di video ini aku pengen itu teman-teman. Ada hero baru ya, si Jeff ya. Sama event baru, sama ada aksesoris baru ya. Ini gue bahas hero nya dulu deh, si Jeff baru ini ya. Bentar, mulai dulu kita belanja ya. Si Jeff ini gue pasti gacha sih ya, karena udah cukup juga itunya. Ini borong aja semuanya. Ini juga borong aja. Nah ini si itu ya, si Jeff ini. Ini gila sih ini hero teman-temannya. Gue salah klik ya. Kita lihat di sini aja lah. Di sini. Nah ini si gila ya teman-temannya. Ini dia bisa counter attack ya. Counter attacknya itu terus-terusan ya. Dia terus-terusan. Ini skill cooldownnya itu, skill cooldownnya cooldown yang revive nya ya. Ini skill cooldown yang revive, kalau yang lain nggak ada cooldown ya. When attack deal damage equal 75% of defense. Jadi si Jeff ini paling mantep sih pakai full defense ya. Mungkin dikasih 2 blok boleh kali biar block rate-nya tambah GG gitu biar block rate-nya. Tapi yang oke sih kayak full defense ya, biar ini makin sakit counternya. Si Jeff ini gila sih, king of tank lah dia lah. Terus skillnya ininya increase defense or less ya, buat diri sendiri juga. Jadi dia counternya nambah sakit juga. Terus abis itu create a shield absorb damage for 10 second buat all less juga gak sih? Oh, caster defense to all less. Defend diri sendirinya dikasih lagi ke temannya menjadi sebuah shield, sebuah tameng gitu. Ini mantep ya, mantep banget sih. Cuman skill kedua lama banget ya. Terus skill ini ngetown ya, ngetown ngeburn teman-teman. Charge toward enemy to the target the damage equal to all enemy. Abis itu taunting. Jadi tauntingnya area. Terus abis itu dia ngincernya yang attack support dulu. Jadi yang attack support bisa di taunt sama dia teman-teman. Ini mantep, ada burnnya juga. Terus abis itu skill ini ya, ini skill konvensional aja, all area burn ya. Jadi ada dua skill konvensional ya, area burn, area burn. Ini shield ya. Jadi skillnya ini mantep sih. Ultinya juga konvensional teman-teman. Area burn, tapi areanya terus-terusan ini ya, selama 10 second gitu. Selama 10 second, jadi dia bikin kayak satanik gitu, kayak lingkaran setan gitu. Ini mantep sih si Jeff sih, kita harus hajar teman-teman. Mungkin dia bisa dipakai kali ya untuk PvE ya. Nah, gue pengen bahas ini dulu nih, aksesoris baru ya. Aksesoris baru bisa kalian dapat di field exploration baru ya, yaitu yang hell ini ya. Nah yang ini kalian perhatiin, kalian butuh siapa nih? Ace. Ini Ace punya. Terus ini Ace punya, yang Forest of Ruin itu punya, Evan punya. Ini ada efek-efeknya ya, efek-efeknya. Terus ada si itu punya, Cosette punya teman-teman. Ada si Cosette punya. Ini dia, ini kan masih legend biasa nih. Kita gak bisa dapat yang legend plus dari sini. Nah cara dapat yang legend plus, kalian mesti crafting ya. Kalian mesti crafting di sini aksesoris. Terus kalian ke bawah. Nah ini corset ring, gue contohin pakai corset ring aja ya. Kalian mesti ini. Nah mesti kalian itu. Kalau crafting ya, kalau super sukses ini rate-nya 1%, kalian langsung dapat ini. Kalau gagal kalian dapat ini. Kalau gagal 100 kali kalian dapat baru bisa crafting. Jadi PT 100 kali. Sekali ngecraft kita butuh 5 forgotten memory piece. Berarti total kita perlu 5 biji klepon nih. Klepon tuh maksud gue yang di forgotten memory. Ini kita perlu 5 ya. Kita perlu 5 ini forgotten memory untuk jadi 500 forgotten memory piece. Sama kita butuh 100 aksesorisnya. Yang berat sih cari aksesorisnya, kalau klepon sih udah banyak teman-teman ya. Yang susah cari ini aksesoris ininya, mesti drop. Sebenarnya jujur gua enggak tahu susah atau enggak ya. Karena belum pernah masuk ke yang hell gua teman-teman ya. Nanti kita lihat aja kalau gua udah masuk di hell, kita lihat kalau kita udah masuk yang hell gimana gitu ya.
Jadi gitu, ngerti lah. Caranya ini lumayan simpel lah, teman-teman ya. Terus abis itu gue pengen ngomongin ini ya. Di sini kalian perhatiin, ini ada special hero, ada hero selector, teman-teman. Ada hero selector. Legendary hero selection ticket. Ini event. Ini event ya. Event sampai tanggal 3 Agustus. Jadi masih lumayan lama ya ini 3 Agustus. 14 kali multiple. Ini satu kali PT, teman-teman. Satu kali PT kita bisa dapat hero yang mau, yang kita mau. Gua sih kayaknya mau ambil ini. Kalau kalian tanya worth atau enggak, ini enggak worth. Ini jelas tidak worth. Karena ini satu kali PT gitu, satu kali PT. Ini itu total 15.400 rubi kalau kalian konversikan ke rubi. Ini. Dia satu kali PT. Cuman mau enggak mau ya. Gua harus sikat sih itu. Mau enggak mau ya. Ini kalau kalian tanya gue sekali lagi, worth gak? Enggak worth ya. Ini sedangkan kalau kalian gacha kan pasti belum tentu sampai PT gitu. Kalau ini udah pasti sampai PT gitu. Udah pasti karena habisin 15.400. Jadi ini kampret. Cuman terpaksa lah. Terpaksa gue ngelakuin ini nanti. Gue mau ambil, gue masih bingung antara Adele atau si Shen ya. Nanti enaknya gue masih ada waktu. Nanti gue lihat si Jeff itu bisa, bisa lumayan gantiin Adele gak? Gue mau lihat dulu ya. Kalau gak bisa, kemungkinan besar gak bisa sih. Jadi ya gitulah. Yuk kita gacha itu aja, teman-teman. Si Adele. Jadi kalian pikir-pikir sendiri lah. Kalian pikir-pikir sendiri ini gimana gitu. Yang Legendary Hero Section yang punya akun kalian, yang lebih tahu akun kalian sendiri. Ya kalian gitu. Kalian F2P atau enggak. Kalian gimana, tiketnya udah siap belum buat next banner, apa segala macam lah. Gitu ya. Kalau saran gua jalan tengahnya, ini kan masih sampai 3 Agustus. Kalian lihat minggu depan siapa tahu ada banner baru gitu. Atau 2 minggu lagi. 2 minggu udah sampai 8 Agustus, kalian lihat 2 minggu lagi ada rerun banner yang kalian mau gak? Siapa tahu rerun ada. Siapa tahu rerun ini gitu. Jadi itu jalan tengah, paling kalian tahan dulu gitu. Itu jalan tengah. Paling gitu ya, teman-teman. Terus okay, gitu aja ya. Yuk kita sikat itu, teman-teman. Kita gacha si Jeff ya. Hari ini enggak ada hero baru ya. Hari ini gak ada hero baru, jadi Lina sama Yonhi ya. Gue yakin Lina kalian udah punya ya, jadi jangan digacain. Yuk kita gacha, dan jangan gacha ini juga ya. Itu banner biru, bullshit lah. Yuk kita sikat ini, jangan lupa diganti. Jeff, let's go, sekali pencet. Gak pakai lama lah konten ini ya. Wih, nge-lag. Sat, yes. Berubah lah ini lah. Ini memang biru ya. Oke, sip, let's go. Gak berubah aja. Buset, suram amat. Masih pakai moonstone ya. Ayolah. Wes, anjir GG. Yes. Gak piti. Anjir. Next gue masih bisa tabung, teman-teman. Kalau berarti gue pasti dapat. Gak piti aja. GG. Oke, ini pasti, teman-teman. Yes. Buduh. Spear. Anjir, kayak Vodin aja deh suaranya. Oke, itu naganya, Ren. Wah, anjir. GG. Berarti gue 80 kali ya, teman-teman. Anjir, ganteng parah. Ini si Red nih, naga namanya Red. Oke, sip. Persetan yang... Ah, anjir, ganteng. Teman-teman, ganteng. Ganteng, eh. Jeff. Mantap, keren. Oke deh, cukup, teman-teman. Cukup ya. Kita udah buka kodek ya. Terus gue naikin dulu si Jeff ya. Gue naikin si Jeffnya dulu. Ini si Jeff, kita naikin dulu. Proficiency-nya fullin dulu lah. Kayaknya belum full deh, anjir. Kurang ya. Kurang ya. Naikin dulu level. Kampret ya, bisa kurang gitu ya. Bentar ya, ambil ini dulu. Oke. Oke sip. Kita level up. Berarti masih nabung itu nih, teman-teman. Masih nabung itu ya. Oke. Wah, baru 36 ya. Biasa gua langsung sikat ke 38 ya. Tapi enggak apa-apa lah, cuma beda 2 level, santai. Cuma beda 2 level. Ini beli dulu soulstone-nya. Soulstone-nya beli 2 biji, pasti ini hero yang harus kita fokus ya, si Jeff. Si Jeff kalian kok keripik yang gak ada guna, teman-teman. Oke, sip. Mantap. Ini hero proficiency-nya mantap gak ya ini? Proficiency bot yang hell ya. Gue agak penasaran juga sih. Yang hell ini ya. Ini mantap gak ya bot proficiency-nya gitu. Belum tahu ya.
Terus abis tuh kok yang lain gue belum lihat. Oh ada juga yang map kuning. Oke, sekarang berarti kita map kuning. Ya map kuning di Hell lah tetep lah temen-temen ya. Udah masih di Hell lah sekarang lah. Nggak, kita butuh aksesoris itu soalnya temen-temen ya. Nggak ada alasan-alasan lagi lah. Aduh ward di sini, ward di situ nggak ada lah. Udah lah di Hell lah sekarang. Kita butuh aksesoris itu soalnya. Pastilah itu semua juga butuh lah. Oke sip, mantap Jeff. Terus abis itu gua pengen ini codec defense gua pasti itu sih kenceng sih. Wah gila 800 lebih langsung naik ya. Gila ini belum full loh. Belum full itu si JV. Nanti JV ya gua coba ya di gua bakal coba di PvP ya. Cuman PvP gua paling kita kan level kecil nih JV, kita coba di ayam sayur dulu nanti ya. PvP ayam sayur dulu teman-teman. Untuk kodek segala macam, kodek potensial segala macam itu nanti aja lah. Kita pasangin equipnya dulu teman-teman. Si Jeff ini, si ganteng ini. Kasih ini aja lah. Lizal dia. Oke. Oke, ada yang blok ini. Oke, sip. Sip. Ini pasang ini aja nih. Udah di itu. Kasih ini. Kasih cincin. Oke, sip. Mantap, ini kita enchant dulu. Sip, anjir enchantnya ASP didapetnya bagus itu. Kampret. Oke, sip teman-teman ya. Mantap, JV udah kenceng nih. Nah, nanti yang itulah teman-teman. Yang itu permasalahan yang ini gue sih tetap ya. Cuman sekali lagi gak worth itu. Yang tadi yang 14 multiple dapat satu hero sector itu gak worth sih. Sebenarnya cuman mau nggak mau gue sikat jalan tengahnya tadi ya. Kalian tunggu sampai 2 minggu lagi banner apa gitu. Oke, gua ini dulu jemput Destiny dulu ya teman-teman. Hari ini pasti bisa ambil Destiny ya sama Mother Nature juga. Oke sip, hari ini bisa ambil Destiny sama Mother Nature. Destiny gua udah deh satu set. Oke sip, Destiny satu set mantap. Oke kita crafting dulu teman-teman. Destiny. Nah ini selection ya. Yang itu juga Mother Nature. Mother Nature gue ambil Nekel kayaknya yang tambah defense ya pokoknya. Oke. Ini pasti iring ya karena gue gak punya ini. Kalau kalian belum punya sama sekali ambil ring aja. Ring jadi kalian jangan ragu ke press 20 kalau ringnya. Nah kalau ini gue nah gue ambil yang Nekel aja deh. Yang nambah defense. Oke deh sip. Oke, Destiny mantap. Ini kita enchant dulu. Pakai yang ini. Ignore sampis. Sampis, sampis. 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 Aduh. Sampis. Buset. Itu mah buat yang tadi buat Mother Nature gameplay. Aduh. 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 Ya udah ini ambil dulu lah. Cuma crit rate yang rendah ya. Buset. Ignore defense efficiency. Aduh sampis. Crit damage. Aduh. Aduh. Sampah lah. Crit damage, crit rate, skill cooldown. Ya boleh lah. Boleh lah. Oke sip. Terus abis itu ini kita satu setin dulu ya. Kalau setnya ntar aja deh. Gampang. Ntar aja deh. Ntar baru kita satu setin lah teman-teman. Blok ah ini oke lah lumayan. Ini buat Jeff lah. Oke teman-teman. Destiny satu set ini plus 15-in dulu. Oke sip. Terus apalagi yang kurang kayaknya udah semua ya. Cukup semua. Good rate gajiannya. Oke good rate gajian lumayan. Gold banyak. Ya udah sampai sekian video kali ini teman-teman. Cukup hoki ya. Gue gacanya si Jeff itu ya. Next banner bisa gue hajar walaupun sampai PT. Thank you semuanya udah nonton. See you on the next video. Bye bye semuanya.